Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Barang Murah. Tempat review barang-barang murah yang pasti berfaedah. Semuanya, selamat datang kembali di channel Barang Murah. Teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah radio dari Advan dengan tipe RBS 826. Untuk radio ini sangat kekinian untuk bentuknya teman-teman, dan juga dilengkapi dengan banyak fitur, yaitu adalah satu, untuk bisa memutarkan frekuensi radio dengan frekuensi FM, AM dan juga SW teman-teman. Untuk memutar musiknya teman-teman bisa menggunakan lewat Bluetooth, USB ataupun micro SD untuk memainkan MP3 yang ada di memori teman-teman. Dan juga sudah dilengkapi dengan baterai dengan kapasitas 1200 mAh menggunakan baterai 18650, dilengkapi dengan senter dan juga panel surya teman-teman. Untuk radio ini mempunyai speaker dengan ukuran 3 in ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka untuk radionya. Di sini kita mendapatkan radio dan juga dilengkapi dengan tali gantungan, dan juga ini ada kartu garansi dari Advan. Di bagian depan dari radio ini terdapat, ini adalah frekuensi FM-nya dan juga AM dan juga SW-nya teman-teman. Ada satu buah speaker dengan ukuran 3 in dan juga ada woofer-nya di sebelah kiri. Untuk bagian atasnya teman-teman bisa lihat, ini adalah tombol saklar untuk menghidupkan dan mematikan senternya di sini. Dan ini adalah tombol untuk memainkan MP3 player, Pre-voice, pause atau play, dan juga next. Dan di sini ada tombol menunya. Untuk yang paling pinggir ini adalah musik untuk memainkan Bluetooth, sambungan Bluetooth, FM dan SW dan juga AM. Di bagian samping di sini ada putaran, potensio untuk memindah gelombang atau tuningnya. Dan di sini ada volume sekaligus untuk saklar on off nya ada port USB dan port micro SD. Untuk di sini ada port micro SD untuk mengecas ya tentunya teman-teman. Di sini ada lampu indikatornya, untuk indikator merah ini mengecas karena ini menggunakan panel surya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan pengecasan dengan menggunakan panel surya. Untuk panel surya di sini aktif ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau teman-teman traveling atau hiking di gunung, teman-teman tidak perlu khawatir, tinggal menggunakan panel surya ini saja untuk pengisian dayanya. Di bagian belakang di sini ada antena. Dan bila kita buka untuk panel suryanya, di sini di belakangnya tersedia tempat untuk pengisian baterai biasa, baterai ukuran besar sejumlah 2, dan di sini tertanam baterai 18650 untuk cadangan baterai tanamnya gitu teman-teman. Kita tutup lagi. Di bagian sebelah kanan di sini ada lampu senter kecil. Teman-teman bisa menggunakan untuk lampu senter ini untuk keadaan-keadaan darurat ya teman-teman, karena lampunya cukup kecil. Langsung saja kita akan nyalakan dengan cara memutar ke bawah ya teman-teman, dan tombol powernya ini
monitor dengan warna biru. Ya, di sini kalau pemirsa teman-teman langsung ke musik dalam keadaan on, otomatis ini akan menjadi fitur Bluetooth teman-teman. Kecuali teman-teman memasukkan mic USB ke sini, akan otomatis memainkan musik yang ada di flash disk. So, flash disk sudah tertancap, teman-teman bisa langsung memainkan musik yang ada di flash disk ya, dengan format MP3. Untuk memindah lagu, teman-teman bisa klik next ataupun reverse-nya. Seperti itu. Untuk suaranya, teman-teman bisa dengarkan. Sangat nyaring sekali, teman-teman. Kita bisa memindah lagunya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ulasan dari saya. Bila bermanfaat silahkan tekan tombol like. Terima kasih. Wassalamualaikum.